Emosi, Razan Nasution marah dilarang gelar press conference di markas Hotman Paris. Pengacara Razman Nasution mendatangi kedai kopi Johnny di Bilangan Jakarta Utara Minggu 19 Juni 2022. Dilansir Tribun Medan, diketahui kedai kopi Johnny selama ini dikenal sebagai tempat tongkrongan Hotman Paris Hutapea yang kini berseteru dengan Razman Nasution. Di kedai kopi tersebut, Razman Nasution mengamuk karena merasa dihalangi untuk menggelar press conference. Saat itu, seorang pria bernama Erik yang menjadi perwakilan kedai kopi tersebut meminta Razman Nasution untuk meminta izin terhadap pemilik kedai jika ingin menggelar press conference. Merespon kata-kata Erik, Razman Arif Nasution mengaku keberatan. Menurutnya, kedai kopi Johnny merupakan tempat umum yang terbuka bagi semua orang. Kemudian Razman pun meminta surat larangan yang menyatakan tidak diperbolehkan untuk menggelar press conference. Lantaran Erik tidak bisa menunjukkan apa yang diminta, Razman Nasution langsung menyudahi pembicaraan dan menerobos masuk ke kedai tersebut. Razman Nasution lantas meminta pihak-pihak yang melarang jumpa pers untuk memanggil Hotman Paris Hutapea datang ke kedai agar bisa berdiskusi. Razman Nasution kemudian menggelar jumpa pers untuk membeberkan detail laporan dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Dennis Kariesta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!